Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengubah foto jadi ala Disney yang lagi viral dengan aplikasi Toon Effect. Dengan aplikasi Toon Effect yang lagi viral ya, yang gak ribet dan hanya cukup sekali klik dan hasilnya hampir mirip dengan aslinya teman-teman. Contoh fotonya seperti ini. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, pastikan kalian sudah download aplikasi yang namanya aplikasi Toon Effect ya teman-teman. Aplikasinya seperti ini. Oh iya, kalau bisa untuk aplikasinya kalian pakai yang versi mode ya, agar tidak berbayar alias gratis. Dan untuk link aplikasinya silahkan kalian cek aja langsung di kolom deskripsi teman-teman. Terus selanjutnya, jika kalian sudah mendownload aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa memilih salah satu efek yang kita inginkan ya. Misal di sini saya pakai efek yang ini teman-teman. Kemudian kalian masukkan foto yang akan kalian edit. Contohnya saya pakai yang foto ini teman-teman. Terus selanjutnya kalian klik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Di sini kita tunggu aja ya sampai prosesnya selesai. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Hampir mirip kan 100% dengan yang aslinya. Di aplikasi ini selain mudah hanya satu kali klik, di sini juga tidak perlu menuliskan perintah apapun seperti yang ada di website sebelah teman-teman. Cek aja coba di tutorial saya sebelumnya teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi ya foto yang lain. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Sama kan dengan foto yang sebelumnya ya, hasilnya hampir mirip 100% dengan yang aslinya. Coba kita cari efek yang lain teman-teman. Kita coba efek yang ini ya. Terus kita pakai foto yang ini teman-teman. Coba hasilnya seperti apa ya. Nah seperti itu teman-teman hasilnya. Nah, untuk yang terakhir, kalian tinggal download aja dengan cara klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas ya. Yang ini teman-teman. Terus pilih save to device. Kemudian kalian klik download. Kita cek langsung aja ke galeri ya teman-teman. Kita buka galeri. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang sebelum dan yang sesudahnya diedit teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.